Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali kita jumpa di Putra Kamangput Channel. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat-sehat. Kali ini saya akan membuat satu buah tutorial, tutorial yang ringan-ringan. Namun, -ringan. semoga bermanfaat bagi kita semua tutorial yang akan saya bagikan pada saat ini adalah cara memunculkan teks borders di Microsoft Word text borders atau apalah margin marginnya Microsoft Word contoh di sini ada sini nah di sini text borders biasanya ada di pinggir-pinggir ini atau marginnya kertas tidak ada tidak ditampilkan di sini bagaimana caranya kita akan menampilkannya kita akan belajar bersama-sama untuk mencoba menampilkannya oke baik tidak memperpanjang kata kita langsung ke tiga p oke setelah kita buka microsoft word seperti tampilan seperti ini yang belum ada text atau marginnya word Pertama-tama kita harus ke menu file yang ada di sebelah kiri sudut kiri atas sini, tarahkan kursor ke sini klik file Sudah tampil seperti ini, tarahkan kursor ke bawah pilih menu option kita klik klik option di sini kita pilih advanced advanced atau apa istilahnya pokoknya yang ada tulisan seperti ini advanced kita klik setelah diklik kita arahkan lagi ke bawah roll roll lagi roll lagi sampai pada show dokumen konten show dokumen konten kita arahkan lagi ke bawah sampai dapat yang namanya show text boundaries show text boundaries lah ini lalu kita klik klik show text boundaries klik sudah tanda centang seperti ini kita oke okay. nah sudah muncul batas margin kertas yang membatasi tulisan yang akan kita ketik di Microsoft Word nanti. Sebenarnya <coughs> halnya mudah, tapi karena kita tidak tahu, sering ini juga memperindah tampilan daripada Microsoft Word ketika kita mau mengetik. Ini juga menambah suatu keunikan. Baik, mungkin ini saja tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa sebar ke teman-teman yang lain untuk dapat kita belajar bersama-sama. Terima kasih.